Teluk Intan, selepas itu Tengah Batu. Terima kasih Tuan Sri Yang Dipertua. Saya juga ingin mengambil bahagian dalam bahasan pemindaan kepada Akta Prinsipal Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Akta 69 ini adalah sebuah akta sosial. Dengan izin, it's a social legislation. It's a piece of social legislation. Di mana ia menjurus kepada kebajikan dan kebaikan ahli-ahli yang carum kepada pekerja. Saya menyambut baik pemindahan ini dari segi meningkatkan umur dari 55 tahun ke 60 tahun selaras dengan lain-lain perkembangan seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri. Apakah adakah juga cadangan pada masa depan untuk meningkatkan gaji minima yang boleh buat caruman dari 3,000 kepada 5,000 juga selaras dengan inflasi di mana pendapatan 3,000 itu pada masa yang datang tidak akan mencukupi, tidak boleh dianggapkan sebagai kategori pendapatan yang tinggi. Saya juga ingin sentuh mengenai ketidakadilan dalam sistem perkeso yang kadang-kadang kita dapati, di mana ada pekerja-pekerja yang membuat caruman yang potong gaji dan menghantar caruman, termasuk potongan dari pihak majikan juga kepada perkeso. Tetapi kadang-kadang majikan tidak membuat potongan tersebut ataupun membuat potongan tersebut tetapi tidak menghantar caruman kepada perkeso. Dan dalam keadaan ini, apabila berlaku sesuatu kemalangan kepada ahli yang membuat caruman itu, perkeso akan menolak, mengatakan beliau bukanlah tidak membuat caruman pada masa yang material, pada masa mungkin sesuatu kemalangan yang berlaku. Jadi dalam keadaan ini, yang dimangsakan adalah ahli yang bercarum, pekerja yang bercarum. Saya rasa perkeso tidak dengan begitu mudah boleh menolak entitlement, sebab beliau telah membuat caruman melalui potongan gaji dan orang yang salah adalah majikan. Jadi bolehkah kita ada satu mekanisme di mana perkeso terus meluluskan pembayaran kepada pekerja itu mengikut peraturan-peraturan yang sedia ada, tetapi memerlukan majikan membuat apa-apa bayaran lebih kepada perkeso, atau majikan boleh dihukum ataupun bawa ke mahkamah. Walaupun ada pada masa ini undang-undang yang memerlukan perkeso heret majikan ke mahkamah untuk tidak membuat caruman, tetapi kita tidak boleh saja menafikan kepada pekerja itu yang pada masa itu, in time of need dengan izin, perlu bantuan dan pertolongan dari perkeso, di mana potongan gaji telah dibuat untuk caruman beliau atau pekerja tersebut. Saya ingin sentuh tentang proses rayuan. Apabila panel-panel doktor menolak permohonan pekerja untuk bantuan, kadang-kadang panel membuat keputusan untuk menolak permohonan untuk apa-apa pembayaran atau bantuan untuk keadaan ilat. Apakah panel ini ada boleh bicara untuk membuat penolakan, sebab kadang-kadang mula-mulanya ditolak, selepas itu apabila dibuat rayuan Yang Berhormat Menteri, rayuan dibenarkan, kajian balik dibuatkan oleh panel. Adakah panel itu panel yang lain? Kalau begitu, apakah budi, adakah mereka ada budi bicara untuk membuat kajian balik keadaan perubatan medical condition dengan izin seseorang pekerja itu, bolehkah itu subject to discretion ataupun subject to medical evidence?
Jika seseorang pada mulanya didapati tidak meet the criteria dengan izin, macam mana selepas rayuan mereka boleh permohonan mereka boleh diluluskan? Jadi adakah ini bersandar kepada keadaan perubatan seseorang pekerja yang memohon ataupun tertakluk kepada discretion para panelis doktor yang membuat kajian balik atau yang menimbangkan rayuan oleh pemohon itu? Di sini kita dapati ia tidak begitu jelas. Jadi saya pohon Yang Berhormat Menteri untuk memberi penjelasan mengenai ini, khususnya itu panel rayuan yang kita ada pada masa ini. Sekian, terima kasih.